الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله pada hari Sabtu sore seperti biasa kita berjumpa lagi dalam pengajian kita buku Derjen tanggal 1 September 2018 bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1439 Hijriah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah tetapkan iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan panjang umur dalam sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa marbatihi wa qurbihi wa sawabihi Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kitab Ubudul Jin Syekh Nawawi Al-Bantani halaman 19 yaitu sampai perkataan Al-Imam Al-Ghazali. Ketemu? Habis itu kan? Qala Al-Ghazali fil Ihya. Berkata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Ghazali fil Ihya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Inni la ghayur. Wa ma min imri'in la yugharu illa man kusul qalbi. Wa tariqul mughni anil birah an la yadkhula alaiha rijalu wa hiya la takhruj ila al aswaq wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha ta'ala yughiru wa innal mu'mina yughiru wa ghayratullahi an ya'tiyal mu'min ma haramallahu alaihi rawahul imam Ahmad wa syaikhan wa Tirmidzi an Abi Hurairah wa kana Ali radhiyallahu anhu yaqulu ala tastahyuna ala tubarun
bitarki ahadukum bitarki ahadikum eh yatruku yatruku ahadukum imra'atahu takharuju bainar rijal tanzuru ilaihim wa yanzuruna ilaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, lanjutan dalam kitab Ubudul Jin Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala rahmatan abrar, sampai beliau menulis mengambil dari perkataan Al-Imam Ghazali, seorang hujjatul Islam di tahun 500 Hijriah. Dia ulama besar yang termasuk dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada kitabnya yang bernama Kitab Ihya, yaitu kitab yang sangat luar biasa, yang sangat digandrungi bahkan dipuji oleh ulama-ulama Islam setelah Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, waqala Ghazali, berkata Al-Imam Ghazali radhiyallahu an fil Ihya, dalam kitabnya Ihya, apa yang beliau katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bala sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni la ghayurun, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, la ghayurun, pencemburu. Ya, kok laki-laki cemburu? Ya memang dalam agama yang mesti cemburu laki-laki, bukan perempuan. Terbalik, yang laki-laki yang harus cemburu, karena perempuan kan lebih terbuka auratnya, lebih gampang fitnahnya ketimbang laki-laki. Ya, inni la ghayurun, sesungguhnya aku ini pencemburu. Wama min imrihin, maka tidaklah dari seorang laki-laki, la yugharu, ia tidak ada rasa cemburu. Kata Nabi, apabila ada seorang tidak punya rasa cemburu, illa man kusul qalbi, kecuali hatinya udah kebalik. Kalau hatinya masih benar, dia punya rasa cemburu. Kalau hatinya kebalik, berarti dia gak punya rasa cemburu. Hatinya kebalik udah, otak kebalik mending, hati lebih bahaya dari otak. Jadi kalau punya suami nggak punya cemburu, hati-hati itu. Ya, gitu. Ya, dia cemburu karena cinta sayang. Karena dia tahu sebagai pemimpin rumah tangga yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam Al-Qur'an sudah ditegaskan bahwasannya anak dan istri itu adalah fitnah. Ya, tahu fitnah, jadi ujian bagi seorang pria atau seorang suami. Bahkan di akhir ayat Allah katakan fahdharuhum, Allah tegaskan mengingatkan bagi laki-laki, fahdharuhum, hati-hati, awas kalian kepada mereka. Artinya apa? Yang kita sayang, kalau tapi kita tidak punya rasa cemburu dalam agama, kita enggak cemburu anak putri kita keluar terbuka auratnya, kita biarkan istri kita bergaul bebas, sang laki enggak punya cemburu, fahdharuhum, hati-hati, nanti kata Allah taala dia bakal menjadi musuh yang sangat nyata. Ya, Allah katakan adu walakum, jadi musuh yang sangat nyata, fahdharuhum, hati-hati kamu. Jadi istri nanti nih semua kita, ya, di hari kiamat yang jadi musuh kita yang utama bukan orang lain tapi adalah istri, karena yang paling dekat sama kita siapa? Istri juga suami. Ini saya nih banyak berinteraksi sama orang, tapi yang paling dekat saya interaksi ya istri. Sama murid seminggu sekali, seminggu dua kali. Paling ada yang diomongin, tapi kalau sama istri, enggak pagi, enggak siang, enggak malam, enggak ngopi, enggak diranjang, enggak di sumur ngobrol. Paham gak nih ya? Setiap hari yang kita liatin, dan dia adalah tanggung jawab kita. Nah, nanti di yaumil kiamah, istri tersebutlah yang pertama kali yang akan gugat kita di yaumil kiamah. Bukan suami gak bisa gugat istri. Istri yang gugat suaminya, karena suami pemimpin rumah tangga. Begitu juga pemimpin
negara, memimpin masyarakat, RT, RW, sampai ke pemerintahan. Bukan pemimpin yang akan nuntut rakyat, tapi rakyat akan nuntut pemimpin. Nanti suami yang dituntut oleh anak istri. Maka kalau gak punya sifat cemburu, hati-hati. Ya, mereka jadi aduan lakum, menjadi musuh yang sangat nyata. Makanya hatinya kebalik sudah. Watariqul mughni anil ghirah, ya, jalan yang menutup, ya, yang mencegah ini supaya tidak ada kecemburuan, ya, supaya suami kita enggak jadi cemburu, yang memang harus cemburu, supaya menutup hal ini, an la yadkhula 'alaiha rijalu, agar tidak laki-laki di luar suaminya masuk, ya, kepadanya, kepada itu laki, kepada istrinya. Jangan dibiarkan istrinya, ya, berjumpa dengan laki-laki yang bukan muhrim. Enggak ada cerita nuntut ilmu, enggak ada ini. Ya, hati-hati kalau silaturahmi, kopdar, apaan lagi itu, alumni, apa namanya itu, reunian dan sebagainya, itu hanya bungkus yang kelihatan baik. Yang Nabi katakan silaturahim apa? Ya, laki yang laki, perempuan yang perempuan, saudara-saudara. Kalau silaturahim saya sama teman-teman anak SMA gitu, cewek-cewek semua. Lah, ya, atau istri gitu, wah bahaya. Bisa-bisa cinta pertamanya ketemu. Ibaratnya kan begitu, banyak begitu. Ya, itu bohong. Ya, itu bohong, alumni, reunian, kopdar, apaan lagi tuh. Terus silaturahim, itu jadi dosanya dua kali lipat, mengatasnamakan Islam dengan silaturahim, tapi di dalamnya penuh kekotoran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau silaturahim ya laki-laki, ya perempuan-perempuan. Nah, laki perempuan, suaminya di mana, istrinya di mana dengan orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ya, hati-hati tuh. Kan sudah yang minggu lalu, bagaimana perempuan-perempuan aja berziarah aja keluar dari tapal batasnya, enggak boleh. Suami enggak ikut kerja, istrinya yang reunian, yang kopdar, yang apalagi silaturahmi, apalagi bahannya bahan Islam lagi silaturahim, jalan-jalan ke Pulau Bali. Amin suami orang, walaupun banyak, tetap aja jadi fitnah. Hati-hati tuh, bohong, dusta tuh. Ya, itu sebenarnya penghina-penghina agama, ya, makanya wajar kita sering dilecehkan agama kita, karena tanpa sadar kita umat Islam sering melecehkan agama kita sendiri. Kita mesti bicara yang hak ini, ya, bicara yang hak atas nama silaturahmi, atas nama ini itu dan sebagainya. Tapi dalamnya ini yang dilarang oleh agama, berbaur antara suami orang dengan istri orang. Nah, kalau silaturahim laki sama laki, perempuan sama perempuan, enggak jadi masalah. Tapi kalau silaturahim atas nama silaturahim dengan bawa-bawa nama Islam, padahal di dalamnya campur bebas antara laki dan perempuan. Udah itu lakinya nggak ikut lagi. Lakinya sibuk kerja, istrinya yang ikut dolan-dolan. Ya, kemana? Ke pantai Carita, ke puncak, kemana lagi? Sampai ke Bali misalnya, pokok jalan-jalan, istrinya yang jalan. Ya, yang laki-laki yang jalan banyak. Reunian dan sebagainya, ya. Nah, diingat deh tuh kisah-kisah asmara waktu SMA, kisah-kisah inilah, setan kan ada. Ini kita bicara kan di kitab nih, udah dikasih tahu oleh Syekh Nawawi Balantani menurut hadis Nabi besar Muhammad. Nah, makanya jangan salahkan kalau ada perselingkuhan dan sebagainya, ya gara-gara suaminya terlalu tolol yang membiarkan istrinya. Nah, inilah karena nggak punya sifat cemburu. Agama sudah kasih tahu. Ya, enggak boleh itu. La takhruju ilal aswaq, atau juga dia keluar ke pasar. Pasar kan umumnya laki-laki. Makanya dalam Islam nih kalau kita tahu, belajar deh sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang ke pasar tuh laki-laki. Bukan perempuan. Perempuan yang punya kewajiban. Perempuan melayani laki aja sudah. Ini kita bicara secara hukum ya. Kalau keadaan sudah berubah, inilah namanya amul balwa. Sudah keluar dari ajaran Islam ini. Ya. Yang dagang kan laki-laki di pasar. Bini kita jalan, udah jalan nih gitu kan, ada syariat yang mengharuskan jangan make up, jangan pakai gelang. Ini pakai gelang banyak banget. Bermake up. Udah itu nawar-nawarnya genit lagi. Aduh, emang perempuan paling bisa kan nawar. Orang laki mana bisa nawar. Oke, kalau seandainya ke pasar ya sama suaminya. Anterin. Kalau istri saya sih paling tahu, saya paling enggak betah di pasar. Ya panas, ya itu. Artinya panas. Ia menghawani gerah, dan keduanya lagi sampai ada doa masuk pasar.
ya, di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma'an, a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, yang di dalam kitab baca kitab ratib min kulli syarri ma khalaq, itu dibaca ya, karena banyak kejahatan di mana pasar banyak apa jual beli timbangan-timbangan dan sebagainya. Itulah kata Nabi, khairul biga al-masajid, syarul biga al-aswaq. Sebaik-baik tempat al-masajid adalah masjid. Ya, karena masjid pasti tempat di zikir dan ibadah. Khairul biga al-masajid, sebaik-baik tempat masjid, syarul biga dan seburuk-buruk tempat al-aswaq adalah apa? Pasar. Nah, kalau itu tempat yang buruk, kalau kita dagang di pasar, jadilah orang yang baik, jangan termasuk orang yang buruk. Ya, makanya baca tuh doa-doa, jangan sampai kita kena gara-gara dagang temennya curang, diikut curang jadinya. Baiklah. Ya. Nah, kemudian ini masih dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bilang Nabi kita. Kita katanya mau bela agama, teriak bela agama jihad. Nah, sekarang urusan-urusan hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi enggak dipakai. Namanya bukan ngebela, yang namanya bela Islam tuh kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu namanya bela agama. Ibu-ibu di rumah, di dapur bela agama. Kalau jalanin sunnah-sunnah Nabi Muhammad, bela agama, ngebela agama kita bela melalui pribadi kita untuk menjalankan syariat sebenarnya, bukan cuma teriak jihad-jihad mulu, gak paham. Kalian ibu-ibu bisa jihad di rumahnya, istri bisa jihad di rumahnya, suami bisa jihad, kita pun jihad dalam menuntut ilmu. Ya, kalau hal yang kecil nuntut ilmu aja udah gak mau, apalagi laki-laki, kemudian ngomong jihad pakai golok, pembohong, bendus, buska, cuma bawa kitab, jalan enak, bisa minum es cendol lagi. Ya kan? Enak. Kemudian susah diajaknya. Tapi sok-sok ngomong jihad, pembohong tuh. Ya, cuma modal berani. Berani yang kasih Allah, bukan manusia. Ingat tuh, yang kasih keberanian Allah bukan manusia, yang kasih bikin takut juga Allah. Makanya kita berlindung dari rasa takut sampai baca di Wirdul Latif, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung dari rasa takut. Jadi ibu-ibu kalau baca gituan, Allah kasih berani, ya setan datang juga bisa ibu gampar. Yang kasih berani Allah, bukan orang. Ya, bukan apa-apa yang kasih Allah. Nah, juga sifat berani. Ya, sifat pelit itu Allah kasih, kalau orang baik tuh Allah kasih sifatnya rahim, hatinya gampang. Ya. Jadi itu bukannya dari dia berani karena jagoan, bukan. Tiba waktunya nanti kalau perang Allah kasih takut, naudzubillah. Apa yang terjadi? Dia muterbalikkan fakta. Bukan dibela agamanya, malah jadi jongos-jongos penjajah karena duit tuh, takut jadi. Nah, siapa yang berani? Tuh yang berani, yang rela berkorban dirinya untuk nuntut ilmu agama, tapi dia gak suka berantem, tapi tiba waktunya ada perang agama, Allah kasih keberanian. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW gak tukang berantem. Ya, lihat orang nangis, lihat orang gak makan nangis, kayak orang penakut. Ya, cengeng kalau dibilang, melankolis. Tapi ketika panggilan jihad datang, nomor satu. Kenapa? Karena yang kasih Allah. Kalau orang sekarang sok-sok berani pada teriak jihad, mau megang golok dan sebagainya, mau pegang pistol, ya, tibang bela agamanya diri sendiri untuk nuntut ilmu, ogah, nanti Allah tarik rasa beraninya. Ya, bukannya bela agama, justru jadi penjajah, jadi jongos-jongos penjajah. Lihat duit banyak, kita kan belum lihat duit banyak, coba di depan kita dikasih 1M, ngangak ngunguk gak? Ngangak ngunguk, bisa jual agama, hati-hati tuh. Makanya jangan sok, kembalikan, ini semua Allah yang kasih, sampai baca la haula wala quwata, yang kasih kekuatan, yang kasih daya upaya Allah. Kalau kita bisa kuat menahan syahwat kita bisa kuat tidak berbuat hal yang tidak baik, ini bukan kita punya kekuatan Allah. Nah, ngejaganya ini sangat berat, selalu dibisikkan supaya enggak sabar, selalu dibisikkan supaya lawan lagi, bisa bina udah seperti iblis, ismin rahmatillah, yang putus asa dari rahmat Allah, udah tanggung dah, begini rusak deh sekalian. Nah, begitu ya, itu godaan setan. Jadi kembali lagi ya, bela agama yaitu bela diri kita untuk menjalankan syariat sebenar-benarnya melalui apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diantaranya ini Nabi katakan, pakai nih kalau kita benar-benar cinta sama Nabi. Apa yang Nabi katakan?
innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yugharu, innallaha taala yugharu, sesungguhnya Allah taala ini pencemburu, wa innal mu'minin yugharu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, orang mukmin itu punya sifat cemburu. Wa ghairatullahi, cemburunya Allah apa? Kan tadi Allah katakan, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu penjemburu. Penjemburunya Allah, apa tuh cemburunya Allah? An ya'tiyal mu'min ma haramallahu alaih. Rawahul Ahmad wa Syaikhan wa Turmudi an Abi Hurairah. Cemburunya Allah Ta'ala yaitu ketika orang mukmin yang beriman kepada Allah mendatangkan apa yang diharamkan Allah. Dia mukmin, beriman kepada Allah, taat, tapi masih suka datangin apa yang haram, bawa yang haram, datangin yang haram. Itu Allah cemburu. Jadi Allah katakan ini pencemburu, artinya adalah Allah ini jadi cemburu ketika orang yang beriman kepada Allah, ya, dia enggak taat, artinya masih jalanin apa yang diharamkan Allah. Nah, orang mukmin begitu juga. Kalau dia orang mukmin cemburu, punya sifatnya kepada istrinya kalau istrinya berbuat yang tidak baik dalam kacamata agama. Nah, sekarang orang pada teriak, saya mukmin. Tapi istrinya ngablak kemana-mana, girang, bahkan lari pagi lagi bareng-bareng. Ya, boncengan lagi naik motor. Nah, ini orang sekarang pengakuan, ya, pengakuan mulu sih sekarang. Saya enggak pernah pakai pengakuan sih. Pembuktian kerja nyata hasilnya gimana. Seorang suami jangan minta supaya ngomong dikit-dikit abang I love you, jangan. Tapi lihat pembuktiannya bagaimana dia cintanya kepada kita melalui pengorbanannya. Sekarang mau makan I love you mulu di belakang jahat. Bukan itu, Anda juga enggak minta istri Anda untuk dikatakan itu, tapi lihat aja bagaimana pengorbanannya kepada suami, begitu juga suami pada istri. Sekali-kali boleh, cuma kalau ngomong aja pembuktian kagak, kan itu namanya pencitraan. Benar enggak? Pencitraan enggak? Ngomong janji ini janji itu, suami janji enggak ditepatin. Istri begitu juga, janji enggak dijalin. Ya pantas kalau kalian dikasih yang begitu terus. Pencitraan terus, dapat pemimpin juga pencitraan terus. Kembalikan kepada diri kita yang selalu pencitraan. Kita enggak sadar tuh kita pencitraan. Oh, saya orang beriman, kita beriman, marah kalau dibilang enggak beriman. Tapi di sini dijelaskan orang beriman itu cemburu. Sama seperti Allah cemburu kepada orang yang beriman. Kalau orang beriman mendatangkan apa yang diharamkan Allah, orang beriman juga punya sifat cemburu, yaitu ketika manakala dia lihat anak istrinya ya menjalankan apa yang diharamkan Allah, dia mesti cemburu. Itu namanya orang beriman. Kalau tidak ada cemburu, jangan katakan dia beriman. Ini kita ikutin apa hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sih pakai fakta apa dari agama kacamatanya? Enggak ada kacamata dengan pikiran ini, jangan bawa nafsu, nanti kita dekat sama orang enggak boleh. Ya, tapi itulah ajaran Islam, kita enggak boleh menghina manusia karena manusia itu ciptaan Allah. Kalau kita benci bukan benci orangnya tapi benci maksiatnya. Sebab kalau maksiatnya udah hilang, kita harus cinta. Gitu. Ada orang yang menghina agama, ya benci maksiatnya bukan orangnya, karena orangnya kalau dia kembali kepada jalan Allah, ya makanya kita harus cinta. Berapa banyak orang yang benci sama Nabi Muhammad kemudian masuk Islam, sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Nabi benci dengan keingkarannya, benci dengan kemaksiatannya. Kalau kita kan enggak ada. Ya, benci orang kadang-kadang sampai sum-sumnya. Orangnya itu benci ciptaan Allah, orangnya udah benar masih aja diceritain yang enggak baik. Ya, namun dia bilang, "Min, makanya bicara dengan kacamata agama, bukan dengan nafsu, bukan dengan hasad, dengki dan sebagainya." Nah, ini kacamata agama begini. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menantu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya dulu ala tastahyuna ala tagharun bitarki biyatruku ahadukum imra'atahu takhruju bainar rijal tanzuru ilaihi wa yanzuruna ilaiha. Ya, beliau mengatakan, ya, apakah tidak engkau malu hai laki-laki, kau tidak punya rasa cemburu? Kata Sayyidina Ali ini ngomong sama laki-laki nih. Ya, kalau sama laki-laki kata Sayyidina Ali, kamu enggak punya malu laki-laki. Ya, kamu tidak punya rasa malu, kamu tidak punya cemburu. Orang kalau enggak punya cemburu tuh mestinya malu. Ya, kata Sayyidina Ali, enggak punya rasa malu, kalian tidak ada rasa cemburu. Ketika apa? Ketika salah seorang dari kalian, nih laki-laki dikasih tahu,
ya, membiarkan istrinya, anaknya, istrinya keluar di antara laki-laki yang mana dia melihat laki-laki dan laki-laki melihat dia. Bayangin. Tuh, buat apa akhirnya suami istri, apalagi atau istrinya ini suami istri jalan-jalan bercampur gaul sama orang, jangan apalagi lebih dari itu. Istrinya dibiarkan dengan alasan silaturahmi, dengan alasan kopdar, dengan alasan arisan, dengan arisan ini campur lagi, dengan alasan apa lagi? Reunian, dengan alasan itu dan itu, dibiarkan istrinya bercampur gaul dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Dia enggak punya rasa cemburu. Enggak malu tuh kata Sayyidina Ali. Ya, dan dia tidak dikatakan oleh Nabi sesuai tadi apa yang kita baca, tidak dikatakan beriman, sebab orang beriman itu punya rasa cemburu. Mudah-mudahan ya Allah berikan. Makanya dibaliknya, laki-laki yang punya rasa cemburu ya dijadikan istrinya tuh ya sebagai emas permata yang enggak bisa gampang orang pegang. Coba kita punya emas permata yang begitu mahal, enggak bisa orang pegang sembarangan. Ya mau dipegang tetap dicolong lagi. dijaga, dirawat. Nah, gitulah orang-orang yang baik. Mudah-mudahan selalu kita diberikan taufik hidayah, suami kita, istri kita, anak-anak kita semuanya mukmin mukminat, ya mudah-mudahan dapat taufik hidayah termasuk saya semuanya, dan kita selalu diberikan kesehatan panjang umur dalam taat bakti kepada Allah taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن